Okay, hai. So aku kat Shah Alam semalam Subang. Ha? Subang. Oh, Subang. Yakin aku dekat Subang. Okay, kat Subang. Terima kasih, Ben. Agak Subang malam terfikir pasal tengok orang pun siapa mana-mana butter chicken dekat tega. Ayam tega. Tega dekat apa nama tu nama dia Israel. Israel jahanam. Dibenci Allah. Jibril orang cakap best ayam butter chicken dia. Lihatlah sekitar alam kena dengan lagu emak. So kat sebelah aku, Mok. Nama penuh dia, Mio Faiz tadi. Mio Faiz Bin Mio Tadi. So right, tadi baru ada jam kat Shah Alam. Sekarang pukul 6.53. Kau bayangkan jam kat Shah Alam tadi macam ni. Aku pun tak tahu penduduk Shah Alam boleh ada jam hari ni. Tabahlah, right? And untuk orang Malaysia, kalau ada accident, janganlah slowkan kenderaan. Betul lah, Mok? Dia menyusahkan kan sebenarnya. Bukan membantu kan. Buat apa slogan kenderaan? Buat jam orang belakang kan? Ada pesanan sikit, Mok? Kalau sedara tak apa. Slow bukan sedara. Tak kenal pun. Mok, dia punya pesanan dia agak kasar tapi sharp. Ya lah, tak kenal lah. Apa Terence 20s kan? Aku tak pernah pergi. Ini first time. Ada kau pergi lah tempat pelik-pelik. Kita masuk. Mio. Hey. Dia. Kau buat surprise kat kau yang kena delay dinner kan sebenarnya. Sorry tu. Dia pun ada banyak option kan ni. Nasi lemak, mata, chicken, Javanese fried chicken. Dan ini main pada western. Mok dia baca buku. Chapter apa? Chapter 3. Stonko. Chicken aku ambil yang combo lah sebab 26.90. Ada udang, ada sotong, ada ayam. Okay, mau punya pun dah sampai. Aku I'm so full. So full. Kau dia apa ni, Mok? Carbonara chicken ham. Ada minta semalam? Aku minta apa? Baru. Betul, aku minta nasi. Nasi putih dia. Masak. Kadang-kadang ada yang bagi mentah kan. Cuma masak. Kita try sotong. Okay. Ayam. Kalau aku dah tahu datang sini kena makan ni. Ha? Yang mana? Patut makan ni. Okay. Rasa dia sama cuma ada
beza texture. Udang. Honestly, dia punya rasa kuah dia okey. Cuma ke fresh sun je. Kau try rasa dia. Dia ada bagi kuah extra lah. Sedap tu. Sebab dia pedas-pedas, manis. Sedap. Right, nak layan je okay. Masuk petang keluar malam. Ahmok Noodle. So okay, saya perkenalkan ini adalah owner dia. Jemput datang Ahmok. Okay, so kita dah habis makan tadi. Kita dalam kereta. Mok pun dah gulung rokok dia. Kita dalam segmen hati ke hati tentang makananmu. Hati-hati. Mok round up. Tadi kau makan apa, Pak? Carbonara chicken ham. Berapa ringgit? RM14.9. Portion seorang makan lah. Orang makan. Makan, boleh makan chicken wing 5 ketul lepas tu. Banyak gila. Perut aku lah, perut aku lah. Tapi rasa dia? Rasa okey. Setiap celah beda mi tu ada sos carbonara. Ada sos carbonara. Rata lah dia kau. Rata, betul pandai ni main. Tapi yang aku, tadi aku rasa kau punya sikit. Dia rasa lah apa? Dia punya herbs je. Oh, herbs. Ini asparagus. Bukan. Bukan asparagus. Aspalela. Okay, untuk aku makan tadi salted egg combo dia tah. Dia ada sotong, udang dan ayam. And then dia ada bagi sos tambahan and then dengan nasi. Kita orang dua-dua minum air kok. Untuk aku, portion aku banyak. Memang banyak dengan harga RM26. Puas hati. Cuma everything sedap, sauce apa semua sedap. Cuma satu lah, kalau fresh dia punya barang-barang dia yang nampak ketara sangat, udang dah. Sebab udang dia rasa daging kan, Mak? Oh, tu rasa daging lah. Tak tahu daging lembu ke daging udang ni. Sauce dia memang perfect lah. Untuk aku perfect lah. Perfect lah. Untuk salted egg terbaik. Sebab dia rasa dia punya salted egg dia and then rasa creamy dia punya sauce dia, memang manis je, rasa pedas je, memang ngam. Cuma fresh je tu. Kalau dapat udang besar kau gigit macam sedap. Sedap. Itu lah, yang lain semua perfect. Portion banyak. Environment dalam kedai padu kan. Tapi panas sikit lah. Jom aircon tak dapat. Memang super lah dengan umur macam kita orang ni lah. Muda lah, pergi tempat macam tu, cozy and then pasang cari caplin. Privacy. Dia punya dekor dia sesuai untuk ambil gambar masuk Instagram apa semua. Panas lah sikit kan, Mak. Dia ada aircon, ada kipas. Nampak effort dia tapi still panas sikit. Alright, untuk korang, kalau nak kita orang suggest kan, memang korang kena try. Tempat lepak memang nice. Rasa pun nice. Cuma benda-benda macam tu lah. Kalau Jibril tengok kan, owner Jibril tengok kan, yakin owner Jibril tengok benda yang kena improve. Suhu dalam kedai tu dengan ke fresh sun dia punya lauk tu lah. Yang lain semua super. Korang kena try. Ui, putih tu lampu. So alright, kena try. Nanti kita akan pergi kat tempat-tempat lain ni. Thank you so much, Mok. Okay. Teman yang bawa. Assalamualaikum. Geralu, bapa roja. Assalamualaikum.